Sapan Gembala Senin 22 Maret tahun 2021. Gembala yang baik diambil dari Yehezkiel 34 ayat pertama sampai dengan yang 31. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, gambaran umat Allah sebagai kawanan domba seringkali terjadi di beberapa bagian dalam Alkitab. Terkhususnya juga di bagian awal dari Yehezkiel 34. Pada saat Yehezkiel menggambarkan seorang gembala atau gembala yang adalah pada saat itu digambarkan bahwa sang gembala itu adalah penguasa Israel, mereka ditegur karena penyalahgunaan kekuasaan mereka. Nabi Yehezkiel mendeskripsikan situasi di mana mereka tumbuh subur dan makmur, tetapi dengan cara mengorbankan umat yang seharusnya mereka lindungi. Perbuatan inilah yang akhirnya membuat Tuhan memberikan hukuman kepada bangsa Israel. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi yang menariknya di sini, setelah penghukuman terjadi kepada umat Israel, apakah Allah meninggalkan mereka? Apakah Allah sebagai gembala yang agung meninggalkan mereka? Tapi dengan luar biasa Tuhan berkata di dalam pasal 23 sampai dengan 31, Tuhan membuat perubahan dari yang namanya penghukuman, dari situasi penghukuman, menjadi sebuah janji akan masa depan. Janji Tuhan yang tidak hanya akan menyelamatkan domba-Nya, tetapi Ia akan menunjuk seorang raja yang seperti Daud. Dan raja ini akan mengembalakan mereka dengan cara yang akan membawa kedamaian yang abadi. Kalau kita ingat lagu ini, kita bisa tahu betapa luar biasanya lagu ini. Pada saat kita mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita, pada saat kita mengingat bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita dalam keadaan apapun, dan kita bersyukur untuk bisa menikmati, bukan menikmati senang, tetapi bagaimana karena pengorbanannya di kayu salib, kita bisa menikmati hidup di dalam materai keselamatan. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa Yesuslah yang terus memberikan yang terbaik kepada kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi para domba-Nya. Dan harusnya membuat kita berdamai dengan Tuhan dan sesama. Harusnya memberikan sebuah perubahan. Pada saat Tuhan memberikan diri-Nya, maka kita harus mempunyai hikmat untuk melihat bahwa Tuhan telah menyerahkan yang terbaik. Sehingga kita harus berdamai dengan Tuhan dan sesama. Kita harus merefleksikan Yesus sebagai gembala yang baik dan mengingat bahwa karena Ia telah menyerahkan nyawanya bagi domba-Nya. Dan kita yakin dan percaya suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan-Nya. Tapi yakin bahwa Kristus yang kita pegang adalah gembala yang baik. Tuhan memberkati kita.